Siap. Oke, halo, selamat sore dulur-dulurku di jagat maya. Jumpa lagi dengan saya Ki Suro Gendro, masih di acara Sersan Kampung, serius dan santai obrolan ala wong kampung. Di sini boleh ngobrolin apa saja, yang penting anti sara boleh saru. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat iklan yang satu ini. Oke, kembali lagi bersama saya Suro Gendro, masih di Sersan Kampung, serius dan santai obrolan ala wong kampung, anti sara boleh saru. Tapi sebelum kita kedatangan binatang tamu, terlebih dahulu saya ucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Mas Kaisang dan Mbak Erina. Semoga samawa, dan jangan lupa nanti bisa di subscribe di channel Sersan Kampung ataupun RW 10 Production ataupun channel yang lain. Channel lu banget sih yang liput ini. Pokoknya kita obrolan santai, guys. Ala-ala wong kampung lah. Oke, saya yo bingung, iki ngonten piye iki? Gremes tetap syuting. Ya, kita bahas yang trending-trending dulu, yang viral-viral dulu, yang viral. Wah, iya terus. Aku lagi rada emosi karo iki sing viral durung suwe ini, yang belum lama. Itu ada itu apa ini? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kira bajindel banget aku. Lah aku ki rekane ngluri kancaku mati bang sili ngono, atiku nesu. Hati saya marah, enggak terima. Ketika dia balik nanya saya balas juga. Kami nanya, kami bertanya-tanya. Dia juga marah ganti, ya, ganti nesu. Akhirnya ya aknyu tau. Ini enggak ada masalah. Itu juga kreatif. Orang yang menciptakan kata-kata itu ya mendapat apa ya, ide gue ya bagi saya ya cemerlang, saya menghargai itu. Kalau ya itu golek duit ya itu ya toh. Kan gara-gara kamu nanya itu jadi viral, dia kan dapat uang itu dari YouTube ataupun dari TikTok ataupun dari apa saja itu. Tapi ya salut saya tetap saya hargai, walaupun dalam hati kecil saya tetap menesu ya toh. Oke, sebelum kita hadirkan binatang tamu, kita simak dulu iklan yang satu ini. Oke, masih di Sersan Kampung, serius dan santai obrolan ala wong kampung, anti sara boleh saru. Ini kebetulan cuma saya sendiri, yang lain belum hadir. Ini tetap esra masalah. Tetap kita lanjutkan omong-omong gelenggan. Ini nek cara monolog Jawa gelenggan. Mudoroso. Arep omong apa? Iki ya bingung iki. Karena ada yang lewat itu backsound alami. Itu bakal siomay. Oke, di hadapan saya udah ada konsumsi ini. Ana tela gorengan bakwan, kita nikmati dulu sambil golek ide. Oke, Bi, menanggapi masalah ide kreatif para konten kreator itu memang sekarang pada gila-gila. Ya bikin konten kadang yang gak habis, saya pikir itu mempertaruhkan nyawa.
Nah, itu yang apa? Menghadang truk itu lah, kesambar truk ayo mati lah itu. Emang butuh ide-ide yang gila tapi ora gila-gila banget. Terus ada konten yang itu, saya seneng itu yang nyanyi-nyanyi di lampu merah itu loh. Tahu-tahu teriak-teriak maju, wah itu ya kreatif banget itu. Itu ya menahan malu. Terus ya menahan inspirasi. Telane guru enak ae pas e. Kan banyak sekali ide-ide di medsos konten yang kadang di luar nalar kita. Memang ide kreatifnya luar biasa. Itu suatu anugerah dari Tuhan yang kuasa. Punya ide gila yang bisa menghadirkan rezeki untuk mereka yang punya ide itu. Mengi supaya kamu nanya jadi duit. Apa mana yo? Apa kawan? Hei, boleh dipotong nanti untuk short ini. Kita juga punya itu. Saya nih gon short nih gon TikTok itu. I'm model kencu, ah itu. Oke, boleh diulang lagi ya. I'm model kencu. Itu boleh dipotong untuk saat itu. Oke Om Jika, itu nanti bisa dipelankan atau dipotong di saat RW 10 Production apa Serdan Kampung apa neng channel Surah Gendro. Oke, sebelum saya hadirkan bintang tamu kita pada hari ini, aku ya bisa ngintrung ya nelek-elek itu. Nyanyi apa ini? Harap di lagu. Oke, kita hadirkan bintang tamu kita. Tapi kita lihat yang satu ini. Oke. Tambah ke
Masih di Sersan Kampung. Serius dan santai obrolan alamang kampung. Anti Sara boleh saru. Oke. Ini bintang tamu kita namanya Lik Dono. Ini seniman pencipta lagu di Kampung Gambiran, salah satu pencipta lagu. Sungguh sangat luar biasa. Seri hari ini bisa hadir di acara kami ya, ya. Di acara kita Sersan Kampung. Iya. Walaupun suasananya mendung dan gerimis, kita tetap on, jalan terus syuting tanpa ampun. Ya itu kanan lho ini panganan ini. Oh iya. Kabarnya pilih? Ah, kabar baik. Kabar baik bro. Wah. Kalau semua juga tak iya, ini kita mengawali dulu. Oh, iya. Mungkin kawan-kawan banyak kesibukan, kita awali. Nah, itu kita juga orangnya lain, mereka juga butuh topang upo jiwa. Oh, iya, butuh halat. Nah, lagu tadi itu menceritakan tentang apa itu, inspirasinya itu. Oh, kita akan dulu karena ini hujannya sangat deras. Kita kembali lagi nanti. Oke. Kembali lagi di Sersan Kampung. Serius dan santai obrolan ala wong kampung. Anti Sara boleh saru. Oke, kita lanjut lagi. Kita tadi break sejenak karena hujan deras. Ini properti kita udah berkurang, telo gorengan udah mulai hilang satu persatu. Kita habiskan tadi, kita ngeyuk dan kita lanjut lagi. Masih dengan bintang tamu kita ada Lik Dono, salah satu seniman dari Kampung Gambiran. Seniman Lik, nanti karya. Oke, terus ke kamu. Ide lagumu kuwi wae jane apa lek? Idene iki piye ya wah, wong kahanan ya, kahanan. Enggak, maksud kahanan kondisi yang seperti apa kok iso dadi. Ya nek delok mendengarkan liriknya itu kaya surasane itu kaya wong lagi kangen. Ya, jelas ya. Hati ke hati. Oh, hati ke hati. Artinya dalam waktu itu dalam kondisi hujan. Lagu jan kok saiki ini? Iya, kok iki kanane. Kok wis bener meneh. Kok aku enggak kok tiba-tiba muncul anu. Muncul. Heeh, muncul ini. Iya, Kak, tiba-tiba orang ngerti. Lewaton ya kan tentu aku bisa ngerti kok. Sekilas itu apa? Air tae dulu iki. Ora ora tak nyimpen. Wis nganti seminggu lah dadi. Wah, seminggu baru jadi. Iya. Oh, iso dinyanyake iki mau. Heeh. Oh, lama. Lama apa cepet ya bangun saya yo. Urung iso narang lagu. Ben ngrobah sak-sak iki yo kadang sok ora pas karo apa yo. Urut-urutan. Oh, ketukane karo tembone. Jadi kadang ada penambahan pengurangan lirik. Ya, iya jelas supaya men masuk ning frame lagu kuwi. Ini sampai hari ini udah tercipta berapa lagu ini, Lik Dono? Ya, orang kan sekitar 6-7 lagu. 6-7 lagu ya? Memang yang udah ready, bisa didengarkan itu berapa lagu ya? Ya, lagi telu. Tiga? Wah, ya biasa, oh, Lik Dono. Salah satu pencipta lagu di Kampung Gambiran. Ini udah menciptakan kurang lebih 7 lagu. Yang udah ready bisa dipentaskan. Ini udah 3 lagu, ini sangat luar biasa. Ini saya patut kita apresiasi yang tinggi-tingginya. Walaupun hidup di kampung tapi bisa berkarya, ini saya anggap seniman. Bagi saya seniman itu ya orang-orang yang bisa berkarya dengan spesifik speknya masing-masing, dengan kesenangannya masing-masing. Dan bagus atau jelek, coba karya itu tetap karya. Ini patut kita acungi jempol, oke. Okay. Oh lah, iya dong. Soalnya itu juga anu deh. Bagi saya ide kreatif itu kan mahal.
kayak konten kreator yang ada di medsos-medsos di YouTube, di TikTok itu kan sangat luar biasa itu. Oh, pinter-pinter ya. Iya. Cerdas-cerdas ya. Terus sekarang kegiatannya apa selain gembel? Maksudnya gembel itu? Ya bulan mencing nanti kok nih konco-konco ngangkring kok nanti. Oh, nongkrong juga? Iya, nongkrong. Berarti itu anu nih tuh? Berjam-jam. Mungkin besok kita buatkan acara ketika itu nong gembel. Ya. Itu kita untuk konten di channel kita. Enggak masalah. Enggak masalah ya? Enggak masalah. Oke, siap. Jalan mulai nanti. Ah, siap. Nanti kan banyak ide-ide lagi tambahan ya, berapa? Ya, bukan berarti kita ngawur terus cenah-nahan jalan biru, bukan begitu. Bukan begitu ya? Iya. Intinya cari healing. Ya. Healing-healing murah ya? Wong top-top yang ngomong-ngomong. Oh. Cari yang ngomong-ngomong. Intinya ketemu orang lain, kita bisa kenalan, bisa bla-bla-bla, kita jadi teman dan dapat inspirasi juga di sini ya? Ya. Dapat pelajaran hidup. Yang tak alami malah ya, berkarya. Oh, orang-orang iya. Berkarya juga. Oh, ya, tapi mungkin aku ketularan gue. Nek, awal menciptakan lagu itu terinspirasi oleh siapa? Terinspirasi di waktu Cah Nom Nom bawa pentas ini. Cah Nom Nom. Kelasan SMA Siji. Oh, iya. Itu bisa apa, main musik, main panggung. Akhirnya kok mereka bisa dan berani. Iya. Wah, coba tua aku orang ambisi piye-piye aku ngerjain ke. Oh, siap. Ayo, kok kampungnya main regen orang. Iya. Baru kampung nyenyet terlalu kreativitas. Oke, Ledoro. Ya. Mungkin kita akhiri ngobrol-ngobrol di sore ini karena ini juga cuaca tidak kondusif. Ya, sore. Oke, kita sambung besok lagi. Oke, sobat-sobatku di jagat maya. Kita akhiri sekian dulu ini obrolan di Sirsan Kampung. Serius dan santai obrolan ala wong kampung anti sara boleh saru. Oke, jumpa lagi di acara-acara selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Oke. Salam Nusantara.